Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menganggap putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap perkara penipuan dan pencucian uang di perusahaan agen umroh First Travel tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Sementara itu untuk aset dari First Travel seharusnya dikembalikan kepada seluruh korban sebagai pengganti kerugian. Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengatakan, putusan kasasi Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa aset sitaan barang bukti First Travel dilelang. Menurutnya seharusnya aset harta tersebut dikembalikan kepada korban. Ia menganggap putusan tersebut bermasalah. Ini yang jadi masalahnya, aset First Travel ini kita nuntut, ya kita nuntut itu agar barang bukti dan uang yang disita itu dikembalikan kepada korban. Ya, walaupun kan yang disita tidak sebanyak yang dia lakukan perbuatannya, itu dikembalikan pada korban. Tetapi oleh pengadilan, ya, itu disita untuk negara. Ini kan jadi masalah. Itu aja. Sementara katanya pengadilan memutuskan untuk ada jalur yang pengadilan memutuskan bahwa barang itu, barang bukti, uang dan barang-barang lain itu disita untuk negara. Padahal kita tuntutannya, ya, tuntutan kita adalah dikembalikan kepada korban. Korban penipuan First Travel sebelumnya menyampaikan keberatan atas pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Depok soal keputusan bahwa uang hasil lelang aset pemilik agen travel tersebut diserahkan ke negara. Mereka menyesalkan karena keputusan tersebut dinilai tidak mengganti kerugian korban. Dalam perkara First Travel, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis terhadap Direktur First Travel Andika Surahman dan istrinya Anissa Hasibuan dihukum masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara. Adapun Direktur Keuangan First Travel Kiki Hasibuan dihukum 15 tahun penjara. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.